Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka. Di sini saya membuat animasi 2D, yaitu animasi dasar. Bagaimana cara membuat animasi twin? Oke, langsung saja kita membuat animasi twin. Kita buka aplikasi Flash. Kita pakai aplikasi Flash CS3. Ini kita klik Flash Fake Action Strip 2. Oke, langsung saja kita buat. Ini namanya stick ya. Contoh Reducer Speed ini, lalu kita klik keyframe-nya ini. Klik kanan, insert keyframe, lalu klik motion tweak. Kita klik di akhir frame 60 ini, kita ganti selection tool. Baru kita lakukan pergerakan. Kita pindahkan saja rectangle tool-nya ke sebelah kanan sampai frame 60. Oke, sudah. Langsung kita lihat hasilnya. Kita tekan Ctrl Enter. Nah, ini sudah jadi. Sekarang buat tutorial lagi yang kedua, yaitu animasi shape twin. Shape twin adalah animasi perubahan bentuk. Contoh, ini kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih warna yang ini ya. Lalu kita pindah ke frame 30, klik kanan, insert blank keyframe. Kita karena blank tidak ada objeknya. Oke, kita langsung coba buat sini 11 multimedia. Lalu kita klik kanan, klik 4. Klik 4-nya 2 kali ya, kalau cuma 1 kali nggak bisa masih. 2 kali seperti ini, setelah itu klik di sini, di frame. Terserah di frame manapun bisa, atau bisa di block frame-nya saja. Klik kanan, create shape twin. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kurang panjang untuk bisa dibaca, bisa ditambah ke frame 40. Lalu kita membuat animasi gate. Kita buat oval terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan, add motion gate. Kira-kira sampai frame 60, di blok ya frame-nya ini dari atas sampai bawah. Jangan dilepas. Klik kiri, jangan dilepas. Lalu klik kanan, insert frame. Get layer, setelah itu klik pencil tool. Lalu silakan membuat goresan untuk jalurnya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Klik layer 1, lalu klik kanan, insert keyframe. Create motion tint di akhir sini. Lalu kita pindah lingkarannya sampai ke akhir. Lalu lihat bagaimana hasilnya, apakah mengikuti jalur. Untuk melihatnya, kita klik Ctrl Enter. Nah, seperti itu animasi gate. Oke, itu tadi tutorial dari saya. Yang pertama, animasi motion twin. Yang kedua, animasi shape twin, yaitu perubahan bentuk. Yang ketiga, animasi gate, mengikuti jalur garis. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.